Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Assalamualaikum teman-teman. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Marwa NA. And so di video sekarang aku mau ngasih tutorial ke kalian cara membuat gelombang di AM yang terbaru ini ya guys, terbaru banget. Yang ada dua arah, yang satu arahnya tuh ke pinggir, terus yang satu arahnya tuh ke atas. Nah jadi langsung aja ya kita ke videonya. Nah jadi di sini aku udah masukin foto. Nah langsung dipotong sama masukin lagunya. Nah jadi kalian klik aja yang foto yang mau digelombangin. Nah di sini aku udah tambahin efek tiles seperti biasa. Aktifin apa sih mirrornya. Nah terus kalian tambahin efek lagi reverb. Nah reverb ini aku singkat jadi WW ya seperti biasa. Jadi kalian langsung di sini aku pakai WW-nya tuh 4. Yang WW1, WW2, WW3 itu sama kayak gelombang versus Nah jadi WW pertama spacing-nya itu kalian ganti jadi 7,0. Sorry guys ya kalau back sound. Nah magnitude-nya ini gak usah diganti. Langsung aja klik test. Terus tambahin ini ya. Yang ini. Tambahin lagi terus balik lagi ke awal. Nah ini test yang pertama ini 15,05. Magnitude-nya juga gak usah diganti ya. Sobi aja pes. Tambahin. Udah. Jadi lagi ke awal. Pes yang pertama ini 10,05. 10,05. Bantarnya aku taruh di description box ya. Nah terus wewe ketiga kalian ganti spacing-nya jadi 5,0. Nah magnitude-nya ganti jadi 2,0. Nah kali ini terus space-nya ini kalian ganti. Space-nya ini kalian ganti jadi 5, yang di transition pertama base-nya itu 5,00. Sorry guys kalau aku baru up. Dan kalian bisa request aja aku bikin tutorial apa lagi 5,0 ya. Ini kita lagi apa di selesai. WW keempat ini kalian gak ingin ditambahin direction yang tadi kan enggak, sekarang tambahin directionnya kalian ganti jadi 90 derajat. Stretchingnya kalian ganti jadi 10,0. Magnitude-nya kalian ganti jadi 2,5. Nah pace-nya ini sama kayak WW3 tadi yaitu 5,0.
Terus tambahin transition di awal sama akhir, balik lagi ke awal. Terus kalian puter-puter deh sampai warna yang kalian mau. Semakin lama kalian muter-muternya, semakin banyak guys warna-warnanya. Biasanya puter tuh suka sedikit, misalnya suka dua warna. Aku suka dinamain. Soalnya udah ya, ini kayak gini. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat banget buat kalian. Dan ini tuh membuat AM kalian tuh pro loh guys. Nah, jadi segitu aja ya video aku.